waktu itu kan kita tanya kenapa nggak dilikuidasi. Iya. Nah, mari kita lihat asetnya apa aja selama ini, apa apa yang Oh, dilakukan. yang Satgasus ya, yang Dikenakan. Satgasus ya, Jadi, Pak Ponto. kalau itu memang mau dibuka kan gampang sebenarnya. Bubar Ketika pun dia harusnya ada audit ya, Pak Ponto ya. ya harus ada audit lah. Iya. Kalau dibubarkan begitu aja tiba-tiba hilang senyap. Ini Ketika harus dia disuarakan dibentuk, Pak Nelson juga ini kalau begitu itu. ya kan waktu dibentuk dia betul-betul ada pembentukan. Tapi begitu dibubarkan, Senyap. hanya hilang begitu saja. Lalu kemana? Anunya, Padahal kalau bikin inventaris. acara-acara ulang tahun lembaga aja pembubaran panitia ada Pak ya, Pak Ya, Bonto ya. ada. Inventarisnya kemana? Jadi harus ada pertanggung jawabnya. Selama 3 tahun bertugas, apa saja yang dilakukan? Banyak itu. Dan Dananya itu kan dari juga tidak mana, mungkin. pengelolaan dananya Hanya lewat bagaimana? begitu saja. Ya. Oke. Apalagi yang lain. Jadi Iya. banyak. Memang kalau mau dibuka, yang terang-terang aja. Pertanggung jawab 303. Lalu si bodong itu aja. Dua itu aja. Saya bongkar Belum ya. yang lain-lain. Itu yang sudah terbuka di depan umum. Kalau mau, beliau jelaskan. Khusus Belum itu yang aja, Pak. lain-lain Gimana ya. 303 selama Bapak memerintah itu, kaisar pemerintah, apa aja yang sudah dilakukan?